Oke guys, jadi hari ini pagi-pagi kita ngegibah berjamaah ya bersama Pak Ustadz Liling. Kita dibimbing oleh beliau. Jadi bagaimana caranya menggibah seseorang dengan tepat dan jelas. Ya. Jadi kita menggibah tapi orang itu mempunyai hikmah. Oke. Punya hikmah. Terus gimana? Judulnya gibah syariah. Gibah. SJ. Gimana? Gibah. Gibah mila autan anjing. Hei, kuma ceritanya gibah syariah. Gibah syariah. Jadi ngobrolkan halus-halus. Oh, gitu. Kebagusan seseorang berarti kayaknya. Kata Arja lagu naon? Bang, lu kenapa bang? Man, ngantuk bang. Pakadu dong, pakadu pakai apa? Kasih rokok dulu, kasih rokok. Panas guys. Aduh. Panas. Haus. Oh. Itu panther man, bukan ini. Macan. Black panther. Lu kan, tuh cocok lu kan macan bis kuat man. Alah. Ya udah tuh man. Eh sorry guys. Saya ngomong atuh teh ngomong. Oh, ke maju. Kedengar tuh. Ke maju ani bahasana. Goblok. Ai tadi ici mah di dieu teh. Tadi orsel. Ke maju. Oke guys, hari ini mau cek sound cuman masih ada treble. Mesin itunya. Mesin diesel. Dieselnya masih treble. Eta diesel bahan bakarnya apa, Mas? Panah. Langka. Dan dahar. Can minum, can mandi. Tadi Pak ini nasi kuring, Man. Can nanaon. Kudu naon, Bro? Hai, lumun kan. Ajo cinga ala-ala ajo cing. Cekaran sih, Dul. Yoga. Hah? Yoga. Mana yoga tuh? Tonggengan. Yogurt. Di IG teh apa tuh? Bapak. Maaf. Hey, Bapak jangan agak rada tumben ini nama. Gian nih. Biasa pagi-pagi udah cek sound. Cek sound. Di acara apa? Di acara Pemuda Expo. Kagelaran Pemuda Expo Mahakarya Pemuda Expo. Yang bertempat di Cidomba. Okay. Lapang bola. Hari ini agenda kita mau check sound guys. Cuman ada travel sedikit. Gensetnya mati. Nih sama para pemusik-pemusik kurang sesajen gitu. Kurang sesajen ya. Kuduna sesajen lah sih bang. Kuduna mah limun. Jeng endog. Limunnya ke orang, endognya ke ya. Sekalian temulawak ya? Ya temulawak, belum kangen aja. Ayah di perapatan itu tuh, Cidomba. Kenyangan lu sekalian aja. Ini yang itu dulu man. Cenah mah kudu make keratin minyeng bonteng mah. Ketekan naon? Obat kuat cenah mah. Cenah mah. Obat kuat kreatin deng yang bonteng. Kumaheun? Tah. Dijikeun kitu. Digayem. Heeh. Kreatin deng na diinum. Nya bonteng na mah nya dahar. Terus kuat eta? Kuat. Kuat berapa lama tah? Berapa jam? 2 menit setengah. Deuh anjing sakeudeung anjing. Terus, ah tapi kena disensor titit gitu ya. Titit ya, ini segi jeplak-jeplak gitu ya. Tuh tinggal ikan hurung. Berarti vlog di dalam vlog ya? Kurang ya. Gua kameramen. Oh, iya, ya. Nah, gua juga punya kameramen lagi. Oh, gitu. Nah, ini kameramen gua. Tuh gitu ya. Ini kameramen gua. Jadi posisi lancar. Trouble dari gensetnya. Semoga gensetnya lekas pulih. Benar-benar aman. Pokoknya ikutin
agenda hari ini guys. Seru banget sama Jackson sama anak-anak yang lainnya. Eh sama band lain. Ada Pen 6 tuh, ada Pionik. Nanti mau ngobrol-ngobrol sama IO-nya juga. Masalah acara Pemuda Mahakarya Expo. Dadah. Event Mahakarya Pemuda, ya Mahakarya Pemuda Expo, artinya pameran mahakarya. Sebenarnya di sini tuh ruang lingkupnya tidak hanya ada band musik saja, tapi di sini kita meningkatkan perekonomian daerah sini, khususnya UMKM sekitar sini aja. Gitu. Jadi di sini tuh rangkaiannya ada pameran dari clothingan dan juga makanan, ada juga banyak sekali lah wahana-wahana yang buat hiburan masyarakat daerah sini gitu. Jadi nah untuk besok itu penutupan panjangan ya. Enggak apa-apa. Besok itu penutupan hari ini penutupan puncaknya bintang tamunya banyak. Berarti dari kapan pertama mulai itu? Pertama mulai kita tanggal 22 Mei kita mulai dan berakhir tanggal 18. Tepatnya hari ini. Malam ini malam puncaknya, Kak. Ya. Ini nih gue star. Gua mau nanya nih. Apa tuh? Ini kan malam puncak. Ya. Selanjutnya Mahakarya di Oh, jadi untuk selanjutnya Mahakarya kita mau garap Karawang Fair ya. Jadi kalau di Jakarta ada Jakarta Fair, kita di Karawang kita akan bikin. Tapi yang bikinnya Mahakarya Pemuda. Oke? Silahkan. Oh, untuk Desember insya Allah kita akan ngundang beberapa artis lah. Tapi nantikan. Pokoknya jangan lupa follow Mahakarya Pemuda. Nanti. Planning kapan? Untuk event berikutnya planning. Untuk event berikutnya untuk konser kita rencananya Desember dan untuk pamerannya kita akan terus berlanjut. Sekarang kita mau garap rencananya Pekan Raya Bekasi, cuma kita belum deal, masih proses. Oke, sukses terus buat Mahakarya Pemuda Expo. Siap. Mahakarya Pemuda. Oh iya, ya. Sorry. Kalau ini nama acara baru Mahakarya Pemuda Expo. Maklum. Gitu, Bang. Ya, halo, hari ini kita mau apakah bukan mau tapi udah gladi resik cek sound juga ya, terus soundnya keren, alatnya keren, capek kan? Bisa aja sih. Nggak, tadi lu abis ngapain di sono? Masang tenda. Abis cek sound tadi dari jam 9 pagi sampai sekarang jam... Enggak, maksudnya cek sound buat apa? Buat acara apaan? Buat acara Mahakarya Pemuda Expo 2023. Terus? Jadi, suruh tampil, terus suruh cek sound, Kak. Iya. Terus cek sound, ya. Tuh. Ini ada sama siapa aja lo di sini? Banyak sih, Kak. Bupati. Cih, lu. Jangan campur, Kak, nih. Sama teman-teman yang lain, band-band yang lain, terus sama bintang tamu yang lain. Bentar, gua gua penasaran sama satu ini nih, satu Mbah Dukun. Mbah. Anjing. Ayo. Mbah, malam saya ngimpi nemu burung, Mbah. Terus dipatok ular, Mbah. Nah, tanda-tanda apa ya, Mbah ya? Pertanda. Keluar akal pas genep. Orai tiru dua. Terus tadi non ayam. Manuk beras. Ingatkan kira isuk ayam di talian usaha di gigi ta. Ingatkan.
Gimana, Mbak? Mbak. Malam tidur nyenyak enggak, Mbak? Malam. Nah. Kayak ngimpi ieu balap motor GP. Wah. Mok. Rek. Wah. Dan dengar knalpot racing ini, knalpot racing ini apa ya? Mangeng. Lu mana? Enggak mau. Man. Malam dia begadang, terus ditanya, "Man, lu ngantuk gak?" "Enggak, gua enggak ngantuk." Pas gua main HP, pas balik lagi nih, ngeskorok anjing. Posisi sarena. Yes. Baru habis pulang sholat, Pak. Yes. Ini setelan-setelan itu, non. Setelan sumbangan jariah pinggir jalan teh ini kan. Itu mau benda. Yes lah, pokoknya yes lah. Yes. Mantap, Bung. Mantap, Bung. Tempatnya itu, Bung. Salah itu kamu, Bung. Nih, ada teman-teman juga ya dari tuh, ada dari Pensi, terus dari Zer. Mereka lagi latihan, guys, buat persiapan malam. Tadi udah gladi, cuman kepotong dulu, katanya mau dipasang foto dulu. Harusnya abis Pensi Zer. Mau tanya enggak, mau bawa lagu apa? Tanya. Panggil. Kenalin dong. Enggak. Kenalin dong. Apa? Enggak. Nih, kalian dari pen apa? Pensi. Siapa jan? Gede. Pensi. Gede. Ditanya. Eh, petak. Mau bawain berapa lagu rencana? Tahan dulu latihannya ya. Dua. Pasang dulu itu. Hah? Bagus. Dua lagu. Lagu apa, Jan? Ada bocoran enggak lagu apa? Yang sama Mangu siapa? Lagu Dewa. Lagu Dewa. Sama satu lagi? Gua enggak diajak. Siapa ya? Enggak siapa. Siapa ya? Satu lagi sama siapa? Oke. Gimana persiapan buat nanti malam? Aduh, masa kita dipecat? Belum siap, Pak. Belum siap. Balik, belum siap, Mas. Sedih banget. Bubarin band-nya. Nih, lu mau tahu enggak yang bikin acara semegah ini siapa orangnya? Siapa? Bang, sini. Nah, ini. Soi ini. Kalau enggak ada dia enggak bakal semeriah ini. Mantap. Bintang tamunya salah satunya nih, meriah, sama tim juga, makasih. Kang Bro, Pak Kang Bro, boleh kenalin diri dong. Oh, siapa? Nama siapa, dari mana? Perkenalkan, nama saya Maulana Sanderson Pasaribu dari Direktur Mahakarya Pemuda. Yang nanti insya Allah kita bakal banyak event buat di Karawang, support juga untuk UMKM dan support juga untuk musik Karawang biar makin naik terus. Amin ya Allah, amin. Amin. Selanjutnya, Bang. Apanya selanjutnya? Berarti sini nih. Ini kan hari apa? Sekarang kan malam puncak nih. Iya. Berikutnya? Insya Allah kalau nggak ada halangan September. Ada acaranya nanti. Pokoknya ada aja pokoknya. Ya, sabar tungguin weh. Pokoknya yang nggak nonton, yang hari ini ada halangan nggak nonton, bisa nanti cek di YouTube-nya. Ya. Official. Nah, apa YouTube? Aisyah. Jadi gue mau pengen nanya nih. Ya. Kenapa Mahakarya ini ngadain acara kayak gini? Tujuannya apa sih tujuannya? Wah, tujuannya pertama kita ngadain UMKM, boleh dilihat dulu di situ. Nah, ya. Nah, di situ ada beberapa UMKM Karawang. Niat kita pengen naikin UMKM-nya, pengen ngasih branding ke masyarakat Karawang bahwasanya kita tuh ada UMKM seenak ini dan sebagus ini. Itu pertama satu tujuannya. Kedua, untuk meningkatkan permusikan Kabupaten Karawang. Karena karya-karya Karawang tuh bagus-bagus, cuman jarang banget diwadahi, makanya kita pengen ngasih wadah lagi. Insya Allah kedepannya juga September bakalan ada lagi acara, dan ini semua khusus buat warga Karawang, gratis, nggak pakai tiket sama sekali, bahkan ada kupon door prize-nya juga dari kita nyiapin, dari tim juga, dan makasih juga supportnya Trian Aisa, terus Teddy La juga, ada Teddy La Academy dan band-band SMA lainnya loh, bayangin. Kita pengen numbuhin bibit-bibit SMA yang jago mainnya, musik bagus, terus karyanya juga bagus. Makanya kita mewadahi itu semua. Keren pokoknya dari mulai panggung. Ya. Pokoknya keren semua, Bang. Amin. Kita udah berjalan 28 hari juga sama ini, wahana karya Pasundan. Kang Bambi. Iya, karya Pasundan itu ada. Itu kerjasama sama kita, Mahakarya Pemuda Expo. Agenda hari ini tadi abis ngapain aja? Tadi abis beres-beres hadiah. Terus kesini juga baru. Soalnya tadi ada urusan sama mau cek sound nih nanti.
saya juga tampil. Tadinya mau nge-DJ. Yoi. Cuak. Jedak-jeduk. Tapi akhirnya main band juga. Ada yang main band. Karena tampil disupport ya sama Kang Tri. Oh. Sama band-band yang lain, anak-anak SMA. Itu bagus-bagus band. Sip. Oke, okay, sukses terus untuk Mahakarya Pemuda. Terima kasih.